إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang terus menerus mencurahkan nikmat demi nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat ilmu, nikmat merasakan manisnya berada di dalam majlis-majlis ilmu. Ini adalah nikmat yang wajib untuk disyukuri. Sebab nikmat ini masuk dalam kategori nikmat-nikmat khusus yang tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Karena itu ikhwan, manfaatkan betul majlis ilmu itu. Manfaatkan betul nikmat, nikmat berada di dalam majlis ilmu untuk semakin mengukuhkan keilmuan kita, semakin memperdalam keilmuan kita, kita semakin kuat, semakin kokoh, yang mana hal ini mengharuskan wujud nyata amalan yang baik yang dilandasi oleh ilmu yang bermanfaat. Alaihi wa akhwat rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan membaca sebuah kitab yang berjudul Fawaidul Fawaid. Fawaidul Fawaid yang dikarang oleh Syekhul Islam Al-Allamah Al-Fahhamah Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Sa'ad Ibn Hariz Al-Zur'i Thumma Dimashqi. Beliau ini bergelar dengan Syamsuddin, yang kunyanya adalah Abu Abdillah, yang lebih dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi nama beliau adalah Muhammad, kunya beliau adalah Abu Abdillah. Beliau digelar dengan Syamsuddin, dia lebih dikenal dengan penyebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kurang tepat kalau dikatakan Ibnul Qayyim pakai alif lam. Ya. Yeah. Tapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Baik. Kitab ini dari judulnya kita dapat memahami kandungannya,
secara global. Judulnya Fawaidul Fawaid. Fawaidnya Fawaid. Fawaid bentuk jamak dari kata faidah. Berarti faidah, faidah, nya faidah, faidah. Ya. Yeah. Faidah, faidahnya faidah, faidah. Faidah dalam istilah para ulama adalah ilmu-ilmu yang merupakan hasil istinbat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mana keluarnya melalui fase yang panjang, melalui percobaan demi percobaan, tadabbur demi tadabbur, yeah, sampai akhirnya keluarlah ilmu itu dan dikenal dengan nama faidah. Jadi lama pendalaman baru keluar faidah. Dan kitab ini faidahnya faidah. Khusus kumpulan faidah-faidah yang sangat dalam dari seluruh faidah. Iya. Dari judul juga kita dapat memahami bahwa pembahasannya akan meluas, tidak hanya dalam perkara tauhid, sebab faedah tidak hanya di situ. Dia akan melingkup ilmu-ilmu Quran, ilmu hadis, fiqh, aqidah, tafsir, bahkan masuk dalam pembahasan-pembahasan, ya, keajaiban-keajaiban bahasa. Baik. Sekilas tentang buku ini. Jadi karang oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang mana pengarangnya adalah murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yang karena dalamnya, hebatnya, luasnya ilmunya beliau rahimahullahu taala, sampai-sampai Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, seandainya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tidak mempunyai keutamaan kecuali satu murid ini saja, maka cukup menjadi keutamaannya yang sangat luar biasa. Baik. Ibnu Qayyim seperti gurunya, ahli dalam tafsir, ahli dalam bahasa, ahli dalam akidah, ahli dalam hadis, ahli dalam beragam ilmu-ilmu agama. Baik. Di dalam, karena itu memerlukan ketulusan dalam menuntutnya, memerlukan mujahadah dalam meresapi dan memahaminya, dan memerlukan murojaah secara pribadi orang per orang terhadap ilmu ini, supaya ilmu yang bermanfaat ini tidak lewat begitu saja. Baik. Kitab yang berada di hadapan kita adalah kitab Fawaidul Fawaid yang ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan rahimahullahu taala. Fasal, demikian pula pembahagian-pembahagian mabahith, fasal demi fasal, mabahat demi mabahat yang dibuat dalam kitab ini, itu seluruhnya dari perbuatan
Iya, dari upaya Syekh Ali Hasan rahimahullah ta'ala. Baik. Beliau memberikan fasal judul. Iya. Sebab Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam menulis kitab ini tidak memberikan judul ini dan lainnya. Sebab dia pembahasan faedah yang meluas. Iya. Apa yang muncul dalam faedah yang beliau resapi, itu yang tertulis. Bagaimana penyusunannya? Tidak tersusun. Ini. Kita berusaha memahaminya dengan memanfaatkan fasal demi fasal atau mabahat demi mabahat yang disebutkan oleh Syekh Ali Hasan rahimahullahu ta'ala, dan juga beberapa tahqiqat ta'liqat yang disebutkan dalam kitab ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa qawlullahi ta'ala, وَإِنْ مِنْ شَئِنْ إِلَّا عِنْدَنَا خَرْزَائِنُ. Dalam surah Al-Hijr ayat 21, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِنْ مِنْ شَئِنْ, dan tak ada sesuatu pun, إِلَّا kecuali, عِنْدَنَا, di sisi kamilah, khazainuhu, perbendaharaannya. Ayat ini beliau akan bahas maknanya, kemudian setelah itu beliau akan bahas lagi makna ayat yang kedua. Wa anna ila rabbikal muntaha, An-Najm 42. Kemudian beliau sebutkan pula maknanya. Kemudian setelah itu beliau bahas dua ayat ini secara bersamaan, hubungkan. Kemudian setelah itu beliau akan menyebutkan rahasia yang terdapat dalam dua ayat ini secara lebih jauh. Baik. Ayat yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in min syai'in illa indana khazainu. Wa in, dan tidak. Ini kata penafian. Min syai. Iya. Syai artinya sesuatu. Kata syai ini nakira. Dia berbentuk mufrad tunggal. Tapi kalau nakira, walaupun dia tunggal, berada dalam susunan penafian, maka dia mencakup segala sesuatu. Apalagi kalau nakirah itu diawali oleh min, sehingga keumumannya lebih pasti. Iya. Tidak ada kemungkinan lain. Pasti segala sesuatu. Tidak ada yang keluar. Illa indana khazainuhu. Kecuali pasti hanya di sisi kamilah perbendaharaannya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, firman Allah subhanahu wa ta'ala ini mutadamminun likunzim minal kunuz, wa huwa anna kulla shay'in la yutlabu illa mimman indahu khazainu, wa mafatihu tilkal khazaini biyadaihi, wa anna talabahu min ghairihi talabun mimman laysa indahu wa la yaqdiru alayhi. Kata beliau, firman Allah subhanahu wa ta'ala ini mutadamminun. Iya. Dia mencakup, atau di dalamnya tercakup, kunz minal kunuz, perbendaharaan, seluruh perbendaharaan. Iya. Gudang harta dari seluruh gudang harta. Kita mau cari ini, cari apa-apa semuanya, ada di sini gudangnya. Yaitu bahwa segala sesuatu tidak boleh diminta, tidak boleh dicari kecuali
kepada dia yang di sisinya perbendaharaan segala sesuatu itu. Dan kunci-kunci segala perbendaharaan itu hanyalah pada kedua tangan Allah, di kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mencari sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah pencarian, adalah tuntutan, permintaan kepada yang tidak memiliki sesuatu, yang tidak akan mampu untuk mendapatkan sesuatu. Ini kandungan ayat ini. Sebelum jauh, kita ulang. Wa in min syai'in illa indana khazainu. Sungguh, apa, dan tak ada sesuatu pun, umum sesuatu pun, apapun dia, mencakup seluruhnya. Tak ada sesuatu pun, kecuali pasti hanya di sisi kami lah perbendaharannya. Yakin? Pasti? Ya, pasti. Segala sesuatu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala perbendaharannya. Kalau begitu, minta segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab permintaan sesuatu itu diminta kepada yang memiliki sesuatu itu. Iya, dan ternyata tak ada yang memiliki perkara apapun juga kecuali hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa in min syai'in illa indana khazainu. Tak ada sesuatu pun kecuali pasti hanya di sisi kami lah perbendaharaannya. Ayat yang kedua. Wa qawluhu wa anna ila rabbikal muntaha. Dalam surah An-Najm 42. Dan sungguh hanya kepada Rabb engkau lah al-muntaha. Iya. Diakhirkan, berakhir. Hanya kepada Rabb engkau lah al-muntaha, berakhirnya. Di sini saya terjemahkan dengan kata hanya, sebab kata ila rabbika ya mendahului kata al-muntaha, sementara kata ila rabbika asalnya di belakang dia, kemudian dikedepankan sehingga lahir pengkhususan. Dan sungguh hanya kepada Rabb engkau al-muntaha. Kandungannya mutadamminun likunzin azimin wa huwa anna kulla muradin illam yurid li ajlihi wa yattasil bihi fa huwa mutmahillum munqati' fa innahu laysa ilayhi al-muntaha وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه فهو غاية كل مطلوب وكل محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه. Kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sungguh kepada hanya kepada Rabb engkau lah berakhirnya. Di dalamnya terkandung kunz, gudang harta yang azim, yang sangat besar. Yaitu apa? Anna kulla muradin, bahwa semua yang diinginkan, semua yang dimaksudkan, jika tidak dimaksudkan dengan sebab dia, karena dia Allah Subhanahu wa taala, dan iya, tidak bersambung, tidak berhubungan dengannya, maka pasti semua dimaksudkan itu mutmahillum munqati', akan sirna,
terputus. Itu gudang hartanya. Kenapa? Kalau semua yang diinginkan tidak diinginkan karena Allah dan tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka terputus, akan lenyap, karena dia itu laisa ilaihil muntaha, tidak kepadanya berakhir. Kalau tidak berakhir, tidak sampai, berarti terputus kan? Iya, pasti terputus. Jadi kalau ingin sesuatu supaya sampai, tetap ada, harus pahami ini. Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau lanjutkan. Jadi karena dia itu tidak kepadanya berakhir. Walaisal muntaha. Dan tidak ada al-muntaha yang berakhir kepadanya segala sesuatu kecuali yang kepadanya lah segala urusan itu berakhir. Baru dikatakan al-muntaha. Dan dia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana segala urusan akan berhenti. Iya, sampai ila khalqihi, kepada penciptaannya. Kehendaknya, hikmahnya dan ilmunya. Maksudnya segala urusan itu berada di bawah penciptaan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah, hikmah Allah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, dia Allah Subhanahu wa taala ghayatu kullu matlubin. Dia adalah puncak segala yang dituntut, yang diharapkan, yang dimintai, dan semua yang dicintai. Kalau dia dicintai tidak karena dia, maka pasti cintanya kepada dia itu adalah ana, kelemahan, kepayahan, wa azab, dan sekaligus merupakan azab. Ini ungkapan rahasia cinta. Semua yang dicintai, kalau tidak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti cintanya kepada dia hanyalah kepayahan. Akan bergantung menjadi azab, kepedihan. Sebab tidak akan berakhir, tidak sampai, pasti terputus, pasti akan lenyap, sirna. Kenapa? Karena dia, ya, bukan al-muntaha. Sesuatu itu tidak berakhir kepadanya. Demikian pula kata beliau, seluruh amalan yang tidak dimaksudkan karena dia, maka pasti da'i', lenyap, wa batil, dan merupakan kebatilan. Tidak diterima, justru yang ada hanyalah kebatilan. Wa kullu qalbin, dan semua hati yang tidak sampai kepadanya. Iya, hati, hati itu berpikir, memahami, meyakini. Iya, lihat jangkauan hati kita, pandangan hati kita, persatuan hati kita. Kalau tidak sampai kepadanya, maka semua hati yang seperti ini syaqi. Iya, hati yang celaka. Mahjubun an sa'adatihi wa falahi. Hati yang tertutup dari kebahagiaan dan keberuntungannya. Kalau tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan memberikan isyarat tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Bagaimana pengenalan Allah? Benar tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala pengenalan itu atau tidak? Baik.
Selesai makna ayat ini. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sungguh hanya kepada Rabb engkau lah al-muntaha. Lihat penggabungan dua ayat ini. Fajtama'a ma yuradu minhu kulluhu fi qawlihi wa in min syai'in illa 'indana khaza'inu. Wajtama'a ma yuradu lahu kulluhu fi qawlihi wa anna ila rabbikal muntaha. Lihat keharusannya. Falaysa wara'ahu subhanahu ghayatun tutlab wa laysa dunahu ghayatun ilayha al-muntaha. Kata beliau rahimahullah ta'ala, jadi terkumpul semua yang diinginkan dari Allah, seluruhnya, apapun yang diinginkan dari Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya, itu seluruhnya terkumpul dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in min syai'in illa indana khazainu. Dan tak ada sesuatu pun juga, kecuali pasti hanya di sisi kami lah perbendaharaannya. Iya. Kalau begitu apa? Semua yang diinginkan hanya darinya. Iya. Apapun dia. Ini maksudnya yuradu minhu. Yang diinginkan darinya. Seluruhnya. Merupakan kandungan ayat. Dan ayat yang kedua. Dan terkumpul pula lah. Ma yuradu lahu. Tadi yuradu minhu. Sekarang yuradu lahu. Kulluhu. Fi qawlihi wa anna ila rabbikal muntaha. Jadi terkumpul semua yang diinginkan karena dia. Iya. Apapun yang diinginkan karena Allah, itu terkumpul pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sungguh hanya kepada Rabb engkau lah berakhir. Sehingga betul-betul beruntung hamba kalau memang keinginannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, sebab akan sampai kepada akhirnya. Kalau tidak, terputus. Kenapa? Sebab semuanya tidak berakhir kepadanya sesuatu. Okay. Jadi, falaysa wara'ahu subhanahu ghayatun tutlaq, walaysa dunahu ghayatun ilayhal muntaha. Sama sekali tidak ada di balik Allah subhanahu wa ta'ala puncak yang diminta, yang diharapkan. Tidak ada. Kenapa? Sebab semua yang diminta hanya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Dan tak ada, sungguh tak ada sesuatu pun juga, kecuali hanya di sisi kami lah perbendaharaannya. Kalau begitu, semua yang diminta, yang dituntut, yang diharapkan hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Yeah. Kemudian, walaysa dunahu ghayatun ilaihal muntaha. Dan tak ada pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Satu pun tuntutan. Iya. Kepadanya berakhir. Iya. Tidak ada siapapun juga selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kamu mengharapkan ini, meminta itu. Tidak ada yang sampai, yang berakhir. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sebab, wa anna ila rabbikal muntaha. Dua ayat ini mengumpulkan rahasia-rahasia penghambaan. Iya. Meminta kepada Allah dan melakukan amalan dengan maksud. Harus dengan maksud Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kalau tidak, maka tidak akan sampai maksud itu. Iya. Akan sirna, lenyap. Dari sini pula lah kita memahami bahwa segala permintaan betul-betul harus hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab seluruhnya, perbendaharannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Minta hanya kepada dia. Iya. Dan harapkan sesuatu, lakukan sesuatu hanya karena dia. Baik. Kata beliau selanjutnya, wa tahta hadha sarrun 'azimun min asrar at-tauhid. Dan di bawah pembahasan ini terdapat rahasia besar dari rahasia-rahasia tauhid. Iya. Terdapat rahasia besar
dari rahasia rahasia tauhid. Apa itu? Wa huwa anna al-qalba la yastaqirru wa la yatma'innu wa yaskunu illa bil wusuli ilayhi wa kullu ma siwahu mimma yuhabbu wa yuradu fa muradun li ghairihi wa laysa al muradu al mahbubu li dhatihi illa wahidan ilayhi al muntaha wa yastahilu an yakuna al muntaha ila ithnain kama yastahilu an yakuna ibtida'u al makhluqati min ithnain فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك وزال عنه وفارقه أحوج ما كان عليه ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعيمه ولذته وبهجته وسعادته أبد الآباد. طيب gimana? Berat memahaminya? Iya. Hah? Berat. Ini namanya mujahadah dalam rahasia-rahasia kedalaman ilmu. Dan tidak akan bertambah ilmu kalau tidak ada mujahadah sih. Kuncinya supaya tidak berat, bertahan. Mujahadah akan ringan. Berat itu tinggal menunggu waktu. Sebab setelah yang berat pasti keringanan. Setelah kesulitan pasti kemudahan. Inna ba'da usri yusra. Sungguh setelah kesulitan itu kemudahan. Pasti. Hanya dalam proses berada di atas kesulitan, disitulah banyak orang yang tidak bertahan sehingga tidak sampai ke dalam kemudahan itu. Karena itu mujahadah dan kesabaran betul-betul menentukan dalam keberhasilan. Baik. Kata beliau, di bawah hal ini terdapat rahasia besar dari rahasia-rahasia tauhid. Kita sudah enak menggunakan kata tauhid sebab sudah lama pembahasan tauhid. Hanya tetap saya ingatkan, kapan tauhid terwujud? Ketika terpenuhi dua hal, penolakan dan penetapan. Ya, betul-betul menolak semua selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka betul-betul tidak berhak untuk disembah. Tidak berhak mendapatkan segala sesuatu yang memang merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan menetapkan bahwa penghambaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang merupakan hak khususnya Allah Subhanahu wa taala harus ditetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sinilah terjadi pengusahaan, pemurnian, sebab kita tetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tolak kepada selainnya. Ya. Setelah pembahasan tauhid itu, antum cukup melihat kembali dua ayat itu sudah bisa merasakan luar biasanya dekatnya hubungan dua ayat itu dengan tauhid. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Hanya di sisi Allah kan? Kalau gitu murnikan pada tuntutan. Iya. Wa anna ila rabbikal muntaha. Hanya kepada Dia kan berakhir. Kalau ingin berhasil hanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Murni. Kalau tidak, tidak akan bisa. Ini. Baik. Beliau urai. Kata beliau, rahasianya adalah bahwa hati la yastaqirru, tidak akan menetap. Tenang dia. Ya, tidak akan tetap dia. Wa la yatma'innu, dan tidak akan tenang dia. Wa la yaskun, dan tidak akan tinggal dia. Illa bil wusuli ilaihi, kecuali harus sampai kepadanya. Iya. Ini hati yang berada di atas fitrah. Adapun hati yang di luar fitrah, maka dia akan merasa tenang, tentram,
dengan ketenangan dan ketenteraman yang semu, sebab tidak ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya dalam memahami, hanya memahami apa yang enak masuk di perutnya. Apa yang enak dalam perasaannya saja misalnya. Yang merupakan perkara-perkara keduniaan. Adapun hati yang betul-betul bertauhid, itu tidak akan tenang, tidak akan tetap. Terus akan melakukan upaya untuk sampai kepadanya. Wa kullu ma siwahu, dan segala perkara yang selain dia, imma yuhabbu wa yuradu fa muradun li ghairihi, berupa perkara-perkara yang dicintai dan yang dimaksudkan, maka seluruhnya itu dimaksudkan li ghairihi, karena selainnya. Wa laysa al muradul mahbubu li dhatihi, dan tidak ada yang diinginkan, yang dicintai li dhatihi, karena dianya semata, kecuali hanya satu, yaitu apa? Yang ilaihil muntaha, yang kepadanya lah berakhir segala sesuatu. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan hanya kepada Rabb engkau berakhirnya. Baik, habis ini dulu kita pahamkan lebih jauh, kita pahami lebih jauh. Jadi segala sesuatu yang dicintai atau yang diinginkan, itu dicintai tidak, ya, segala sesuatu selain Allah ya, itu dicintai bukan karena sendirinya dia menjadi cintai. Kalau mau benar cintanya, segala demikian pula segala sesuatu yang diinginkan, yang dimaksudkan, yang dicari, itu hanya sekedar muradun li ghairihi, diinginkan karena sebab selainnya. Dan tidak ada yang dicintai dengan sendirinya, dia yang langsung dicintai. Tidak ada sebab-sebab yang lain, memang dia yang dicintai. Dan memang dia yang diharapkan, yang diminta, yang dituntut. Kecuali hanya satu saja itu. Yaitu apa? Yang ilaihil muntaha, kepadanya lah berakhir segala sesuatu. Sebab demikian, begini cara pandangnya orang-orang beriman dalam mencintai sesuatu. Mereka mencintai seseorang misalnya. Oh, dia lihat, oh bagus sholatnya. Dia suka kan? Dia suka dia. Ingat, cintanya kita itu bukan karena semata-mata dianya. Sebab tidak mungkin kita cintai kecuali karena dia. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti mahbubun, dicintai karena selainnya. Paham? Ini cara memahami cinta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruhnya karena Allah, baru benar, baru bernilai ibadah. Dan memang ini yang nyata. Sebab semua yang dicintai, apa sebabnya dicintai? Sebutkan semua sebabnya, pasti bukan dia yang mendatangkannya, hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ya kan? Kalau begitu dicintai karena selainnya. Masuk sudah. Demikian pula yang diinginkan. Kita inginkan sesuatu, apapun yang kita inginkan yang merupakan nilai-nilai agama, maka kita inginkan itu karena selainnya. Yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang seandainya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tidak perlu diinginkan, kita tidak akan inginkan dia. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tinggalkan, kita akan tinggalkan. Dan dalam kenyataan pun demikian. Semua yang kita inginkan itu karena selainnya. Buktinya apa? Semua yang kita inginkan itu akan lenyap.
Iya kan? Iya. Lenyap tidak? Ya kita ini lenyap. Kecuali satu, Al-Hayyul Qayyum. Iya. Kecuali satu, Al-Hayyul Qayyum. Yang Maha Hidup, yang dialah yang menegakkan, yang mengadakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, mustahil. Jadi sebelumnya, jadi kata beliau, yang dicintai dengan dianya langsung dicintai atau dianya langsung diinginkan, itu hanya satu. Siapa dia? Ilaihi muntaha. Yang kepadanya berakhir sesuatu. Dan sangat mustahil kalau yang kepadanya berakhir sesuatu itu ada dua. Sangat mustahil itu berakhir sesuatu dua. Sebagaimana mustahil awalnya seluruh makhluk, adanya seluruh makhluk itu dari dua pula. Mustahil kan? Mustahil. Ini urayannya kenapa sampai mustahil karena akal. Ada lagi pembahasannya dalam di sini. Baik. Jadi kata beliau, siapa saja yang akhir kecintaannya, yang akhir harapannya, raghbahnya, yang akhir keinginannya, ketaatannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka pasti batil semua itu atas dia. Akan lenyap darinya. Semua itu akan meninggalkan dia dalam keadaan dia sangat memerlukannya. Jadi ketika dia mencintai sesuatu kepada karena selain Allah, iya. Ketika dia ingin mencintainya dia perlu kan? Iya. Ketika dia cintai dia perlu kan? Tapi karena cintanya karena selain Allah, bukan kepadanya yang berakhir sesuatu, iya. Maka apa? Akan lenyap. Lenyap dalam kondisi dia lebih memerlukannya daripada sebelumnya. Berarti akan sampai kepada kondisi apa? Kondisi yang sangat menderita, sedih luar biasa. Iya. Sampai dalam kondisi yang sangat, bagaimana kalau orang kehilangan? Iya. Padahal dia sudah pernah bersamanya, kemudian kehilangan. Iya. Beda kehilangan ketika belum bersama, baru sekedar ingin. Dia akan ditinggalkan dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sebab seluruhnya akan lenyap. Ini ikhwan. Dia akan ditinggalkan dalam kondisi seperti ini. Kemudian kata beliau, siapa saja, iya, siapa saja yang akhir kecintaannya, iya, keinginannya, takutnya, dan tuntutannya, harapannya, maksudnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memungut, dia akan mendapatkan berbagai nikmatnya, kelezatannya, kecahayanya, kebahagiaannya, abadal abad, selama-lamanya. Abadan, kalau abadan selama-lamanya, ini lagi abadannya al-abad, dikasih jamak lagi oleh beliau. Artinya apa? Tidak akan mungkin berakhir. Kenapa? Sebab karena Allah, kepada Allah yang ilaihil muntaha, kepadanya lah segala sesuatu berakhir. Iya, wa anna ila rabbikal muntaha. Jelas ini, ikhwan. Ini sangat dalam. Kalau kita betul-betul memahami perkara ini, maka luar biasa. Akan tulus betul pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan menengok kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kenapa? Wa in min syai'in illa indana khazainu. Perbendaharaan apa pun juga, harta, keimanan, keilmuan, iya, kejayaan, kemuliaan, ketinggian, ketakwaan, semuanya hanya di sisi. Iya. Demikian pula ingin terhindar dari bahaya ini, bahaya itu, dalam urusan duniawi, dalam urusan keagamaan, di dunia, dalam barasa, di akhirat, seluruhnya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab perbendaharaannya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Minta, iya, hanya kepada dia.
Tidak ada permintaan kecuali hanya kepada dia. Demikian pula ikhwah, ketika kita melakukan amalan, usaha penghambaan atau upaya, maka maksud itu betul-betul harus karena Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, maka akan lenyap, terputus, sirna dalam kondisi kita. Ya, sangat menyesalinya. Untung ketika ditinggalkan masih bisa kembali. Ya. Tapi wallahu alam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tak kala mereka berpaling, Allah subhanahu wa ta'ala palingkan hatinya. Mereka yang pilih berpaling, maka dipalingkan. Karena itu segala sebelum seluruhnya ya berakhir lenyap, ya. Maka betul-betul kokohkan jalan kita di atas jalan kebenaran, jalan Allah subhanahu wa ta'ala, jalan tauhid ini. Baik, ini saya rasa cukup ya. Sifat iri dan dengki terhadap sesama teman yang menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah ta'ala sentiasa menjaga dan baik. Iri dan dengki terhadap sesama teman yang menuntut ilmu syar'i. Kalau iri dan dengkinya adalah iri dan dengki yang dimaksudkan semoga ilmunya dia lenyap, paham? Maka ini haram walaupun terhadap ilmu syar'i. Jelaskan hukumnya. Tapi kalau hasadnya terhadap orang yang mempelajari ilmu syar'i, dia hasadnya dalam arti masih tidak bisa, justru mendorong dia untuk bersemangat, maka ini benar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada hasad kecuali terhadap dua. Terhadap apa? Orang yang diberikan ilmu, kemudian dia berada, beramal di atas ilmunya itu, memahami Quran dan berada dari Quran. Atau orang yang diberikan harta, keutamaan, dan dia digunakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hasad yang dimaksudkan di sini adalah hasad yang mendorong kita untuk bisa. Masa saya tidak bisa? Masa dia bisa, saya tidak bisa? Adapun hasad dalam arti iri atau iri dan dengki dalam arti menginginkan supaya lenyap keutamaan itu dari dia, maka ini tetap haram walaupun terhadap kedua ini. Jelas ini ya? Baik. Kalau yang kedua yang haram ini yang dimaksudkan, maka kita harus memahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai banyak keutamaan, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, kepada mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sadar bahwa kita ini milik Allah, dan keadilannya, maka apakah yang menyebabkan kita iri? Padahal dia mendapatkan ilmu itu adalah pengaturan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita juga. Ini satu sisi, harus dipahami. Sisi lain kita bisa arahkan, hilangkan kedengkian itu dengan cara mendorong diri kita. Kenapa saya tidak bisa? Dengan berbaik sangka kepada dia, alhamdulillah sudah ada orang yang memahami ilmu syar'i, dan perlu ada orang yang lain. Kenapa saya tidak bisa? Dia mendapatkannya karena menulis sebab. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan itu karena dia menempuh sebab-sebab yang dengannya dia berhak mendapatkan keutamaan itu. Maka kalau saya pun ingin, saya harus menempuh sebab-sebab itu, sehingga terdorong dia. Hal lain yang untuk menghilangkannya, ingat-ingat ancaman Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang iri dan dengki. Ini juga akan menggugurkan sifat-sifat jahat itu. Kemudian kesungguhan penuh untuk menghilangkan sifat ini yang disertai dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini akan mengantar kita agar supaya hilangnya hal ini. Kemudian bisa kita hubungkan dengan pembahasan tadi, wa in min syai'in illa indana khazainuhu, dan tak ada sesuatu pun juga kecuali hanya pada kamilah perbendaharaannya. Termasuk
terjaganya kita dari sifat iri dan dengki, seluruhnya hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingin terlepas, minta kepada yang memilikinya kunci-kuncinya. Iya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dihilangkan dari penyakit itu. Wallahu a'lam.